Halo, selamat datang di channel DKID di segmen The News atau Daily News. Awal tahun, para Android berlomba-lomba untuk mencetuskan ide baru. Namun berbeda nih sama Apple yang sedang berfokus ke MacBook yang nantinya bakal punya teknologi reverse charging loh. Makin kesini makin aneh tapi nyata ya teknologi sekarang. Daripada kamu penasaran, simak terus video ini ya. Jangan skip bersama saya Syifa and let's get started. Apple dikenal dengan patennya yang cenderung memberi kita harapan akan fiturnya yang dapat mengubah pengalaman penggunanya secara signifikan. Pada tahun 2016 lalu, sebetulnya Apple telah diberi dua paten oleh kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Paten tersebut membahas tentang kemampuan pengisian dua arah yang akan diterapkan di MacBook. Namun baru-baru ini nih muncul lagi ambisi Apple untuk segera merealisasikan rancangan kreatif itu. Pengisian nirkabel dua arah atau reverse charging MacBook dapat digunakan ke berbagai perangkatnya seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Teknologi reverse charging sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru ya guys. Namun yang membedakannya adalah Apple mampu melakukannya di berbagai titik perangkat MacBook loh. Keren ya? Seperti Syifa kutip dari teknologi.id, pengisian daya dapat dilakukan baik di cover MacBook maupun di sandaran tangan atau trackpad-nya. Banyaknya titik pengisian inilah yang menjadikan MacBook reverse charging ini terasa istimewa guys. So, nggak perlu khawatir lagi nih kalau nggak memiliki cukup banyak stop kontak atau pas mati lampu gitu ya. Soalnya perangkat iOS kan tinggal tempel aja, ya nggak sih? Selain itu, nantinya laptop tersebut juga dapat diisi dayanya secara nirkabel atau wireless, sehingga para penggunanya nggak perlu lagi tuh repot-repot bawa kabel dan juga adapter laptop. Syifa kutip dari Indosun.id, ternyata MacBook bukan satu-satunya laptop yang bisa reverse charging nih. Sebelumnya, sudah ada laptop yang dapat mengisi daya secara nirkabel, yaitu Dell dengan tipe laptop Latitude 7285. Kemudian mirip-mirip sama laptop Huawei MateBook D14 yang mampu mentransfer data hanya dengan ditempel aja alias mendukung fitur NFC. Sayangnya, belum diketahui kapan Apple akan meluncurkan MacBook dengan kemampuan seperti yang dijelaskan di patennya. Tapi, mengingat kalau saat ini MacBook masih terbuat dari aluminium yang merupakan material tidak kompatibel dengan pengisian daya nirkabel, jadi ya, Apple harus menemukan ramuan khusus dulu agar teknologi reverse charging-nya berjalan dengan baik. Ya, intinya sih, tentu aja, Apple memerlukan waktu untuk merealisasikan teknologi ini ya guys. Gimana nih pendapat kalian mengenai teknologi di atas? Komen di kolom komentar ya. Segitu aja video berita teknologi kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye.